informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang tercebur di sumur, disangkanya ada kejadian kebakaran. Dengan kita mendapatkan informasi seperti itu, tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi mempersiapkan diri terus meluncur ke TKP untuk mengevakuasi korban yang tercebur di dalam sumur. Kendala dua kali evakuasi karena satu breathing apparatus, satu itu, kedua sumur itu ternyata beracun, Pak. Ya, korban sendiri kita nyatakan dari Dinas Kesehatan tadi sama khususnya dari kepolisian menyatakan korban sudah meninggal dunia.